Assalamualaikum Gus Miftah. Gus, apa doa untuk pelakor? Istriku digondol, suamiku digondol codot, ya Allah. Ya Allah, saya tidak terima kalau suami saya digondol garangan. Amin. Pelakor lagi orang. Karena perebut suami istri orang itu apa sini? Binor. Nah, kalau Mas Aris ini koperasi, komunitas pecinta rondo anak siji. Sabang mau senakan pelakon mah. Kayaknya jembatnya abang ya. Nah, ini yang hari ini lagi rame. Ucapan Natal, coba lihat di konten YouTube-nya Gus Miftah. Saya membahas soal ini. Apakah orang Islam, ucapan Natal orang Islam, apakah termasuk ikut mendukung mempercayai kelahiran anak Allah? Enggak. Bedakan antara bahasa mulut dengan bahasa hati. Saya ingin ini. Bapak nih. Kowe arepe mule ning Yogyakarta ning Indonesia. Numpak pesawat. Pengen numpak pesawat A. Aku pengen pulang naik pesawat A. Ya toh? Kamu mengusulkan, "Mbok, kamu jangan naik pesawat A, itu bahaya loh, sering kecelakaan. Mbok, kamu naik pesawat B." Akhirnya kamu mengusulkan untuk naik pesawat B, dia tetap naik pesawat A. Begitu dia pulang naik pesawat A, kamu bilang, "Ya sudah, selamat jalan." Apakah kamu berarti mendukung dia naik pesawat A? Kan enggak. Kamu minta dia untuk naik pesawat B, tapi dia tetap naik pesawat A. Maka kamu mengucapkan, "Ya sudah, selamat jalan." Apakah kata selamat termasuk mendukung? Ora. Utak merawaras kok apa-apa ora. Boleh. Lucu meneh, di Jogja itu ada kelompok apa? Menenek pohon cemara haram. Kenapa? Karena lambang Natal. Ya Allah. Sejak kapan pohon punya agama? Lah, lucu meneh, saya kemarin di Instagram di tag apa? Lucu meneh, pete. Apa suwe-suwe pete ya haram. Lagungnya mangan opo? Mengucapkan selamat Natal silakan saja, enggak apa-apa. Yang penting hatinya tidak mengikuti perayaan dan lain sebagainya. Wong tong kok iki pendeta kok juraganmu pamane Kristen. Apa nyuruh juragane iki apa? BCA. Oh, BCA. Lopan. Agamanya Kristen Katolik, ucapkan gak ada masalah. Tidak kemudian hanya gara-gara bahasa lisan hatinya menjadi kafir. Tidak semudah itu, Ferguson. Saya termasuk orang yang mengucapkan, karena tetangga saya itu orang Katolik. Setiap Idul Fitri datang ke pondok saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Sekarang itu lucu, hanya gara-gara selamat Natal jadi kafir. Berarti lah orang Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri jadi Islam. Masa mau gara-gara ngomong, mbeh, jadi pedus. Tapi gak ngomong. Gak gue lagi, kuk, asu. Paham ya? Lakon mana tak aja. Abah yang baik hati dan tidak sombong. Mohon pencerahannya tip sing menetip iki ben ngaku aku ning kowe goblok. Tip rumah tangga harmonis dan memperlancar rezeki. Karena saya sering curiga sama suami saya.
Gak boleh curiga berlebih-lebihan. Karena orang yang curiga. Tipe perempuan yang paling menjengkelkan itu seperti dokter. Kabeh diperiksa, sak periksa, dompet periksa, HP periksa. Kuyo biasa-biasa wae. Lah bojomu nek kene kok donake mung mung cepet. Dan yang jelas, yang tanya soal doa-doa, doa terbaik itu bukan doa bahasa Arab, tapi doa yang kamu pahami. Orang ngerti dongane malah bahaya. Ya Allah, jalur rezeki sing lancar. Allahumma inni a'udzubika min rezeki sing lancar. Sing lancar ora rezekine tapi ngisine. Malah mencret terus. Abah, apabila kita ingin berkorban tetapi saya belum diakikahi orang tua, apakah boleh? Boleh. Akikah itu kewajiban orang tua, korban kewajiban pribadi. Walaupun hukumnya bukan wajib. Jadi kamu belum diakikahi korban, boleh. Yang enggak boleh korban perasaan. Kamu korban apa? Perasaan. Bulan depan kamu minta sama Allah, "Ya Allah, saya minta rezeki." Allah melihat, Allah jawab, "Perasaan sudah tak kasih." Ayo makan gaji. Wes tahu. Besok, "Ya Allah, saya janda, minta suami lagi." Wes tahu.